Halo teman-teman, selamat datang di channel gue yang ala kadarnya ini. Dan hari ini gue bakal bermain game Metal Slug atau Metal Slug ya. Sebutnya yang mana nih yang benar? Di Android ya. Kayaknya dulu pernah ada ya, tapi gue belum pernah coba. Dan ini game Metal Slug atau Metal Slug pertama gue di Android ya. Nah, game ini tuh pertama kali dirilis itu pada tahun 1996 di konsol Neo Geo atau Neo Geo ya. Terus juga di arcade juga ada ya. Jadi mungkin buat orang-orang Indonesia yang lahir pada tahun 90-an mungkin kenal ya dengan istilah Ding Dong. Nah, di situ ada game Metal Slug juga atau Metal Slug yang ada di Ding Dong atau di arcade juga ya. Mungkin kalian mungkin ayah kalian atau mungkin ibu kalian yang suka game mungkin kenal ya yang namanya Ding Dong ya. Nah, game ini terakhir dirilis pada tahun 2019 yaitu Metal Slug XX ya. Jadi game ini udah cukup lama dan kira-kira karena ini gamenya ada di Android, apakah ada sistem gacanya atau tidak? Apakah game ini masih membawa nuansa klasiknya atau tidak? Yuk kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam gameplay-nya ya. Soldiers, the infamous Marco Rossi is done for this time. Our tide of steel is unstoppable. We'll usher forth a new world of freedom. Will our tide of steel be enough to beat Marco? It seems stronger than the Martians, at least. Who cares? Cheers! What, no drink for me? Heavy machine gun! Relax, I got ya! Thank you. Help, my precious! You call. Chop chop! Let's wrap this up! Metal Slug! Wow, tadi itu keren banget untuk animasi di awalnya. Dan di sini kita disuruh memilih karakter di antara 4 karakter yang tersedia ini ya. Ada Marco, Eri, Tarma, dan Vio. Gue bakal pilih Marco aja ya. Mungkin bakal banyak yang pilih Eri atau Vio ya. Nah, ini dia. Kita udah masuk ke dalam contoh gameplaynya seperti ini. Di sini juga ada settingan otomatisnya atau manual. Kalau kalian udah terbiasa bermain game Metal Slug atau Metal Slug ini, gue saranin manual aja. Karena gue pemain baru, gue bakal pilih otomatis aja ya, biar nggak terlalu kaku ya untuk ngelock musuh-musuhnya. Nah, untuk gameplaynya seperti ini, yang seperti yang gue bilang tadi, kalau game ini tuh game klasik dan di sini nuansa klasiknya masih dapat banget. Dan mungkin perbedaannya dari segi grafik aja yang lebih 3D dan lebih halus aja, karena kalau dulu itu grafiknya seperti ini. Nah, kalau gitu kita langsung aja fokus ke gameplaynya dulu ya. Sakit banget damage-nya dan langsung turun 2 bar HP gua ya. Ini parah banget sih, sakit banget damage-nya. Dan ini kita bisa dapetin senjata yang OP, cuman sayangnya untuk senjata OP ini biasanya amunisinya terbatas. Jadi manfaatkan untuk senjata OP ini sebaik mungkin ya kalau kalian bermain Metal Slug ini.
Oke, langsung beku. Kata nih, oh, oke, ini ada tank. Oh, apa ini? Oh, akhirnya dapat untuk nge-heal juga ya. Nah, sekarang bar HP-nya udah full. Dan ini... Oh, dapat apa? Oh, dapat senjata R ya. Oh, roket ternyata ya. Dan kita harus menghancurkan orang-orang yang lagi menembakkan roket di atas ya. Oke, satu udah hancur. Oke, dapat senjata roket lagi. Yang kedua udah hancur, tersisa satu lagi ya. Ayo cepet. Nah, akhirnya selesai juga. Dan ini dapat apa ini? Oke, dapat roket lagi ya. Dan di depan ada L. Oh, ternyata laser. OP banget tuh, sakit banget lasernya. Di belakang gue ini ada untuk nge-heal juga, kita ambil. Nah, lumayan. Oke, udah rata ya untuk pesawatnya. Oh bentar, ini ada tank. Cara masuknya gimana? Loncat? Oke. Akhirnya selesai juga untuk boss yang pertama. Dan menurut gua sebagai pemain pemula, untuk game Metal Slug Android ini sangat seru banget untuk kalian mainkan. Terlebih kalian juga disuguhkan dengan animasi yang keren banget dan alur cerita yang menurut gua menarik untuk kalian simak. Terlebih game ini udah mendukung bahasa Indonesia ya. Is here. See ya. The king of Kaboot has returned. Nightmares will appall the world. Thinking of running? Ternyata belum selesai ya. Oke, sekarang kita naik pesawat ya. Oh, animasinya ini keren. Aduh, agak nge-lag ya. Mantep banget ya animasinya. Oke, ternyata belum selesai dan di sini gua mendapatkan satu senjata Rocky Machine Gun. Wow. Mantep ya. Gua agak curiga sama game Metal Slug ini ada sistem gacanya, karena seperti yang kalian tahu untuk game-game Android zaman sekarang tuh pasti hampir semua game Android ada gacanya. Terlebih ini game gratis yang bisa kalian unduh atau download di Play Store ya. Pasti developernya mencari keuntungan dari gacha atau mungkin jual-jual skin dan sebagainya ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk pertarungannya. Oke. Oh, ternyata ada ultimate-nya juga ya. Oke, ini mempermudah kita ya. Oke, kita disuruh ultimate lagi. Nah, mantep banget ya.
Apa ini? Oke, kita dapat baju. Bentar. Ini sih kayaknya familiar banget ya. Ini tuh sama banget sistemnya seperti game Idol, yang dimana kalau di game Idol itu kalian bisa equipment karakter kalian dengan armor, helmet, terus juga sepatu. Nah, apakah game Metal Slug Android ini juga menggunakan sistem yang sama, yang dimana karakter kita bisa kita pakaikan baju, celana, dan sebagainya, atau mungkin ada aksesorisnya juga? Gue juga belum begitu tahu karena ini belum masuk ke menu utamanya, karena kita belum bisa lihat menu utamanya seperti apa ya. Oke, ini ada sistem weakness-nya. Jadi kalau kalian menyerang bagian belakangnya, maka damage-nya bakal lebih besar ya. Nah, itu dia ada tanda panah di belakangnya. Jadi kalian harus menyerang bagian belakang si bosnya ya. Come on, boy. It's bullet time. Come on, boy. Come on, boy. See you in hell. Mission complete. Mm-hmm.
time. Defeated by a human. Who's that? The future lord of this planet. Celebrate your brief victory. Nah, itu dia untuk boss sweeping-nya. Menurut gue untuk game Metal Slug Android ini seru banget untuk kalian mainkan. Seperti yang gue bilang di awal, game ini masih mempertahankan tema klasiknya. Dan juga untuk game ini ternyata kalian bisa upgrade senjatanya juga. Dan kalian bisa mendapatkan senjata baru dari gacha ternyata ya. Ternyata game ini ada sistem gacanya. Untuk gacanya sendiri, kalian harus mengumpulkan pickaxe ya. Dan pickaxe ini kalian bisa mendapatkannya dari menjalankan story-nya. Nah ini dia, gue punya satu, kita bakal coba gacha. Gue bakal dapat apa ya? Kita lihat. Dapat apa ini? Dapat apa ini ya? Apakah ini aksesoris atau bukan ya? Daripada gua bingung, kalau gitu kita langsung aja cek item yang kita dapetin tadi itu di icon karakter. Kita klik dulu, kita klik sekali lagi, kita lihat dapat apa ini. Oh, ternyata aksesoris di sini powernya 346, kita langsung aja pakai ya. Oke, itu dia untuk game Metal Slug Android-nya. Dan untuk gue pribadi, gamenya seru banget. Dan ini cocok banget untuk kalian coba untuk game Metal Slug Android-nya. Dan mungkin sebagian orang bakal berasa bernostalgia saat bermain game Metal Slug ini ya. Karena mereka masih mempertahankan tema klasiknya. Nah, videonya sampai di sini aja. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian semua. Sampai jumpa lagi. Bye!